Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru juga sebentar tadi diterima sekali lagi berita yang amat mengejutkan seluruh Malaysia berkenaan dengan wang UKSB, di mana ada 6 nama yang sangat besar dalam figura politik Malaysia, antaranya Shamuddin Hussein, Khairi Jamaluddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Rizal Marikan Naina Marikan, Muhammad Syafie Abdal, dan yang terakhir yang paling tak sangka juga telah terima wang daripada UKSB, seperti dalam laporan itu, dalam buku ledger itu, Anifa Aman. Hari ini akhirnya Anifa Aman bersuara, yang pasti mengejutkan Zaid Hamidi. Dulu kan mereka ni mungkin berkawan, tapi sekarang tak tahulah apa yang jadi. Anifa Aman nafi telah terima wang daripada UKSB. Jadi ledger tu tipu kah? Adakah ledger itu hanya menipu? Adakah ledger itu hanya dibuat-buat? Adakah ledger itu hanya dicipta? Adakah ledger itu sebenarnya tiada? Sebab betul juga kata Hanif Katri, iaitu peguam, seorang peguam, dia kata, kenapa baru sekarang baru siasat? Adakah sebelum ini bukti itu tiada? Sebab kalau ada, sepatutnya dah lama SPRM siasat. Tapi kenapa baru saja bukti itu ditimbulkan semula oleh saksi ke-17? Bekas Menteri Luar Negeri iaitu Anifa Aman berkata, dia terkejut, coy. Dia terkejut kerana dikaitkan dengan antara ahli politik yang telah menerima wang daripada Altra Kirana Sdn Bhd UKSB. Katanya, dilaporkan nama saya telah direkodkan dalam ledger UKSB sebagai salah seorang penerima wang. Saya terkejut dengan laporan ini. Katanya, sebagai Menteri Luar Negeri ketika itu, saya berjumpa dengan ramai orang. Seingat saya tidak pernah berjumpa dengan David Tan maupun telah menerima sebarang wang daripada dia atau UKSB. Katanya lagi, saya tidak tahu siapa mereka dan tidak mempunyai sebarang urusan dengan mereka dalam apa cara sekalipun. Katanya dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam. Kalau betul apa yang disebut Anifa Aman ini, ledger itu adalah penipuan. Ledger itu hanya satu ciptaan terbaru. Mungkin saya pun tidak tahu apa tujuan tiba-tiba ada ledger itu. Tapi menurut Anifa Aman, dia tak pernah terima wang, tak pernah kenal orang itu, tak pernah berurusan dengan orang-orang Ultra Kirana Sdn Bhd dengan apa cara sekalipun. Yang ini orang itu nak kena jawab. Nama Anifa muncul semasa perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO, iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Zahid telah dibicarakan atas dakwaan menerima rasuah daripada Altra Kirana Sdn Bhd sebagai pertukaran kontrak berkaitan dengan visa semasa menjadi Menteri Dalam Negeri. Bayaran yang dibuat kepada Zahid direkodkan dalam ledger yang turut mengandungi nama beberapa ahli politik lain. Ini betul-betul akan membuat lebih bingung. Bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan, yang telah memberi keterangan sebagai saksi dalam kes Zahid itu dan mengesahkan kandungan ledger itu yang disifatkannya sebagai derma politik. Ini lagi macam on MDB. Anifa yang merupakan Presiden Parti Cinta Malaysia, PCM, berkata dia bersedia untuk membantu siasatan. Katanya lagi, saya bersedia dan mampu membantu sebarang siasatan pihak berkuasa berhubung perkara ini bagi membersihkan nama baik saya, katanya. Itulah dia denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu sila komen dan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
aku dah agak. Aku dah agak. Mahathir pasti terkejut. Mahathir pasti meroyan. Mahathir pasti terus akan membuat kenyataan. Berhubung wang yang dikatakan oleh saksi bahawa telah diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada wang syarikat jadi Ultra Kirana Seremban Berhad yang sekarang ini menjadi kes besar bagi Zahid Hamidi. Aku dah kata tadi yang menghairankan ketika laporan itu dibuat dikatakan wang itu diterima oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebanyak 1.3 juta itu pada tahun 2018. Tetapi tahun 2018 Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan lagi ahli UMNO Barisan Nasional, tetapi beliau adalah timbalan pengerusi, timbalan presiden bersatu bersama dengan Mahathir. Jadi akhirnya mungkin Mahathir mulai risau, takut kena palit dengan apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin ini. Dia akhirnya membuat pengakuan paling mengejutkan. Dia kata, Mahathir kata, bersatu tak terima 1.3 juta yang didakwa diberi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru diterbitkan sebentar tadi, lebih kurang pukul 11.30 pagi 20 Jun. Baru sebentar tadi Mahathir buat pengakuan bahwa wang sebanyak 1.3 juta yang didakwa telah diterima, diberi kepada Muhyiddin Yassin daripada Ultra Kirana tidak pun sampai kepada Bersatu. Jadi wang itu pergi ke mana? Hahaha. Bekas pengerusi Bersatu, Dr. Mahathir Mohamad berkata, partinya dahulu tidak pernah menerima sumbangan sebanyak 1.3 juta yang didakwa telah diberikan kepada Muhyiddin Yassin pada 2018. Mahathir yang kini adalah pengerusi Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang berkata, dia tidak pasti berhubung kebenaran dakwaan terhadap Presiden Bersatu itu. Bagaimanapun, Dr. Mahathir berkata, sebagai pengerusi Bersatu pada ketika itu, dia berkata yang disebut itu tidak pernah sampai ke bandahari parti. Katanya, kata Tun Mahathir, saya tak tahu betul tak betul. Yang saya tahu, duit itu tak masuk tabung kita. Kalau sebarang wang yang diterima daripada penderma, ia bukan disimpan oleh seorang yang menerima. Saya pun kalau terima duit, saya serah kepada bendahari, katanya. Tetapi setakat yang saya tahu, Muhyiddin Yassin tidak serah kepada bendahari sebanyak 1.3 juta ringgit Malaysia, wang yang disebut itu. Ini bermakna bahawa sama ada dia dapat atau tak dapat, hakikatnya adalah tiada serahan wang sebanyak 1.3 juta ringgit Malaysia kepada bendahari kita, katanya kepada pemberita ketika satu majlis di Kuala Lumpur semalam. Muhyiddin didakwa telah menerima 1.3 juta ringgit Malaysia oleh Ultra Kirana Seremban Berhad UKSB secara tunai. Secara tunai dalam 3 peringkat, yaitu pada 4 Jun, 4 Julai dan 23 Ogos 2018 yang lalu. Wow, ini semakin jadi kes berbelit-belit. Menjadi kes yang semakin memeningkan kepala, buat kita pun bengong apa sebenarnya yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Aduh, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Soalan paling utama,
betul atau tidak dapat, dan pergi mana uang itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.